Okey geng, Little Joe pewangi kereta pelbagai warna serta bentuk dapatkan di Petronas, Petron dan kedai-kedai berdekatan. Little Joe terbaik geng. Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel geng, Syam Green. Alright, hari ini aku baru sampai dari KL ke kampung halaman. Tapi aku menyewa hotel di Wakaf Lichong, Masjid Tok Wan Wakaf Lichong. Alright, so aku kat sini, aku menyewa satu hotel yang baru. Hotel ni korang tengok cantik view dia. Okay, pendalaman luaran dia. Aku sendiri baru buat geng, dia baru buat ni. Kau tengok batu bata apa semua baru buat. So aku parking kereta kat sini. Aku nak parking kereta kat sini, kat situ. Tapi aku nak lalu orang kat situ. Orang nak lalu. So hotel berdepan dengan Masjid Wakaf Lichong. So kawasan ni aku rasa memang aku tahu sangat lah. Memang dari kecil sampai sekarang aku lalu. So let's go. Kita tengok bahagian lawa, bahagian dalam. Aku lalu sampai pun lalu hujan. Kereta pun kotor geng. Baik, kereta pun kotor, lalu hujan. Kereta pun kotor. Macam mana hari hujan? Apalah, esok kita keluar jalan-jalan basuh. Alright guys, sejun, jom kita tengok bahagian dalam. Alright gang, ini bahagian dalam je. Korang tengok lawa weh, lawa-lawa. Oh, sebelum tu lupa, kalau mana korang yang nak datang, okay, korang boleh telefon WhatsApp nombor ni. Okay, okay, check in 2:30, check out 11:30. Okay. Mungkin dia orang tengah renovate. Okay, ni bilik-bilik dia orang. Okay, bilik yang dia disediakan. Okay, dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, nombor 5, nombor 6. Alright, so jom, let's go tengok bilik aku dapat nombor 7. Okay, ini laman bila. Sempoi geng, sempoi. Yang mana aku rasa, aku rasa yang mana family tu boleh lah. Yang mana family memang boleh sangat lah. Dua katil, queen lah. Queen and king. Korang komen kat bawah. Aircon ada, semua ada. Right, TV ada, meja makan. Oh, nak makan sini. Tandas dia, yang penting tandas. Tandas dia geng. Ya, yeah, ya. Yeah. Tandas dia, alhamdulillah. So nice, very nice. Walaupun baru, very nice. Okay. So, itu saja perkongsian yang aku nak kongsi hari ini. Putih. Aku nak lihat ini. So, dah pukul 2:50. Aku kita sambung esok lah. Stay tuned. Ya. Alright, gang. Alright. Kat Lotus Kota Baru, dia beli barang sikit. Nak makan malam ni, anak pun nak pergi DIY. So lepas ni kita nak pergi ke VX District, VX dekat Kota Baru. So kita jumpa konsultan curang. So kita pusing dulu hari ni. Satu hari kita pusing tu. Lepas tu kita pergi dekat last kali dengan keropok dekat rokok dekat kampung pajakan. Okay, so sejun. Ada setengah tu dia suka simple. Dia yang ni dia tu pesan besar, boleh pakai kecil, boleh pakai dia ni. Dia pakai kecil. Dia pakai kecil.
Alright, VX Garage office dekat Kubang Krian. Nanti share location VX Garage. Aku berada di VX Garage. Ada pelbagai minyak, mungkin konsultan atau bantu dorang. So korang boleh DM nombor kat bawah Zura. Nanti aku baru letak dekat kat bawah. Nanti dengan office tengok. Alright gang, hujan dan sepanjang hari, start dari semalam yang aku datang, memang hujan. Alright, hujan lagi semalam yang start dari aku datang. So, datang dari Kota Baru on the way ke Kuali. Di jalan sedikit aku dah besok. Carilah benda-benda yang sedikit. Jajan untuk makan. Alright. Kau tengok yang hujan. Sepanjang jalan hujan. Satu hari ini hujan. Semalam pun satu hari hujan je. Alright. So stay tune, jom tengok. Ronda-ronda pulang besok kembali. Stay tune gang. Alright gang, hujan sepanjang jalan, air pun melimpah. Hujan satu hari ini hujan. Ada kereta on the way menuju ke Kuala Besut untuk balik jalan-jalan. Lebat hujan gang. Lebat hujan. Melimpah. Sekarang bulan 12 musim dia. Musim hujan, bulan 12 musim hujan. So kita layan hujan, balik kampung hujan, kita layan. Alright, stay tune. Alright gang, singgah sekejap kedai kopok. Singgah sekejap kedai kopok, pergi beli kopok kat kampung pacakan. Alright, so lepas beli kopok kita stay tune pergi ke Kuala Besut. Ya, lihat jalan terus ke Pekan JT. Stay tune kan. Saya-saya nak ambil tak? Apa tak pun tu. Ini tak nak? Tak nak. Tidak ada. Nak beli apa? Nak beli apa? Nak beli apa? Okay, di pasar berjetih. Di pasar jetih. Alright gang, itu saja vlog, short vlog yang aku dapat kongsi kepada korang untuk balik kampung 2 minggu ni. And terima kasih mana yang menonton. Subscribe, like, comment. Jumpa lagi di next channel content. InsyaAllah ada info yang boleh aku kongsikan, aku kongsikan kepada korang semua. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.